come back di channel YouTube Yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Oke teman-teman, hari ini saya ada di kandang selor muda, yaitu milik dari Haji Ramli yang berada di desa Longke. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kemarin pasca latihan bersama, kenapa anak selor dari sekon terbaik kok bisa kalah di semifinal. Nah, intinya persiapan sudah matang, 100% sudah siap katanya Abah Ramli, namun keberuntungan atau Dewi Fortuna belum berpihak kepada tim selor muda, yaitu anak selor yang menjadi andalan sementara ini di kandang anak selor muda milik Haji Ramli. Nah, di sebelah saya ini ada Haji Ramli, kita akan tanya-tanya ada apakah gerangan. Nah, sebelum menyimak obrolan saya, YouTuber Lokos, dengan Abah Ramli selaku pemilih dari tim selor muda, intro dulu. Seperti biasa, intro dulu. Sambil lalu, jangan lupa jika suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa pencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng jika ikhlas. Yuk, kita intro. Oke, kita langsung ngobrol dengan Abah Ramli. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana ini kabarnya, Bah? Alhamdulillah, baik-baik aja ya. Oke, alhamdulillah. Abah, ini banyak pertanyaan nih, Bah, dari para netizen, terutama penggemar beratnya tim selor muda nih, Bah. Iya, iya. Ada apakah gerangan kemarin nih, Bah, ketika latihan bersama padahal sekon terbaik itu kalau nggak salah 17-4 ya, Bah ya. 17-3, 17-4 antara itu. Kok tiba-tiba di babak semifinal ya dikalahkan oleh tim dari Banyu Biru. Gitu deh, Pak. Nah, ini mohon penjelasannya, Pak, biar para netizen ini gak bertanya-tanya terus, Pak. Ya. Terutama penggemarnya Abah nih, Pak. Ya, monggo, Pak. Ya. Ya, maaf aja sebelumnya kepada seluruh para penggemar anak selor. Nah, itu dengan tanpa disengaja, dengan tanpa nggak tahu saya hanunya itu. Memang pelepasan pertama itu memang sekon terbaik kemarin di tren bersama di lapangannya Citohir itu. Dengan keadaan posisi sapi, dengan tren-tren asal mulanya itu memang terbaik dari kemarin-kemarinnya itu. Skor memang 73, sejeleknya 75. Dan juga waktu kemarin pelaksanaan tren bersama di lapangan Haji Tohir itu memang 74. Nah, itu memang sudah saya tenang lah pikiran gitu anunya itu. Walaupun ada tren di tren bersama gitu anunya. Nah, jadi pelepasan keduanya pindah ke kanan di bendera putih. Itu memang sapi itu kelihatannya terlalu mepet kesandung pagar. Oh, nah, jadi waktu kan pelepasan pertama ada di selempang merah nih, Pak ya? Iya, kiri. Di kiri ya, selempang merah. Kemudian di pelepasan kedua ada di selempang putih. Iya. Nah, penyebabnya di selempang putih itu ya, Pak? Penyebabnya di selempang putih, pelepasan kedua. Itu juga saya kurang memahami karena saya di depan duduk nyantai. Karena tren bersama juga mau ngerebut apa gitu, cuma yang penting ada tren bersama kita udah syukur alhamdulillah dengan Haji Tohir mengadakan tren bersama kemarin itu sudah alhamdulillah, kita sudah bangga gitu. Ada obat rindu nih, Pak, ada ya cerita, obat rindu, ada obat-obat ya, rindu. Jadi Abah nggak tahu itu waktu penyebabnya apa, nggak tahu. Cuma pelepasan keduanya itu memang sudah berubah sapi itu, kok larinya seperti itu gitu, cuma diem. Terus sapi nyampe gitu ya, dari pelepasan kedua itu nyampe kan langsung ke start lagi gitu. Yeah. Nah, itu saya nggak ngerti apa-apa, nggak dengar apa-apa itu. Terus pelepasan ketiga mulai mencurigakan ini. Bukan mencurigai, sudah berubah banyak, total. Ada perubahan total, sangat total, ya, total, oh, ya. Gitu. Total gitu kan ya. Terus anak-anak itu rame bengkak anu-anu gitu. Apanya yang bengkak tak gitu kan, saya lihat itu bengkak memang. Oh, jadi ada mungkin dari pelepasan kedua tadi, Pak ya. Pelepasan benturan keduanya ya, memang saya lihat itu kan mepet itu. Mepet. Katanya orang-orang yang disetat itu memang duat-duat gitu dua kali. Oh, memang jadi disangkanya patah kok kakinya itu. Dengan orang-orang yang disetat itu, bukan orang-orang saya, semua orang di sana.
Jadi di penyebabnya pertama waktu di Selempang Putih. Ya. Cuman Abah belum ngeh, bisa belum tahu. Enggak tahu. Cuman ketika pelepasan ketiga, ini mulai mencurigakan ini kok ada perubahan drastis gitu, Pak ya? Iya, langsung berubah total. Kemudian Abah cek waktu itu. Nah, terus saya kalahkan itu cek, datang ke sapinya saya lihat memang bungkak. Bungkak. Itu pemager apa penekat, Pak? Pemagernya. Kaki depan belakang? Kaki depan yang kiri. Oh, kaki depan yang kiri. Mungkin benturan, kakinya itu benturan mungkin. Oh, iya. Benturan mungkin. Jadi sampai detik sekarang itu masih hitam. Bengkaknya udah ya? Habis, cuma kayak orang ketatap gitu. Tinggal lebamnya, Pak ya. Lebam lah kalau bahasa Indonesianya. Ya. Itu ketika sudah nyampe di sini langsung ditangani gimana, Pak, oleh Abah Ramli sendiri? Dipijet anunya. Oh, dipijet diurut sama Abah. Disuntik lagi ya. Untuk menghilangkan rasa nyeri ya. Juga biar cepat kesembuhan pulihannya itu biar cepat gitu anunya. Amin. Gitu iya. Gitu. Jadi saya sampaikan kepada seluruh para penggemar Anak Selor, mohon maaf, beribu-ribu maaf itu dengan tanpa kesengajaan lah anunya. Sapinya memang sampai detik sekarang VIP aja, karena saya tidak pernah berhenti untuk perawatan sapi walaupun tidak ada kerapan sapi gitu loh sampai detik sekarang gitu. Jadi kok Abah Ramli ini teman-teman masih konsisten istilahnya perawatan tetap. Ada pengurangan istilahnya perawatan tetap ya. Iya. Cuman keberuntungan belum berpihak waktu itu. Belum dirugikan gitu anunya. Ya, menyesal juga kita sampai detik sekarang kita menyesal tanda tanya di hati saya sendiri. Sedih Pak ya. Sedih sekali, kasihan anak-anak yang merawat gitu walaupun tidak ada kerap gitu anunya, itu kan tetap perawatannya gitu. Jadi kekalahan kemarin di tren bersama itu sedihnya saya itu sedih mau dibawa kemana dan mau dikerap kemana, karena kan nggak ada ini sampai sekarang kabar kerapan tuh nggak ada gitu. Jadi kayak lagu ya teman-teman ya. Mau dibawa kemana? Tapi tetap semangat Pak ya. Tetap semangat. Alhamdulillah. Malahan sekarang ini kan mau ngetren kesang ke Agung. Oh iya. Cuma di antara anak selor mau di apa? Mau digandengkan dengan babi selor. Babi selor sekarang. Gitu, ya. Itu nanya-nanya nih Pak. Kondisi memang. Kalau secara fisik fit banget nih, cuman ada kendala masih ada belum bengkak, total, ya, belum ya, total betul-betul ya, sembuh Pak ya. Nah ini bicara sekarang ini kan mau di tren mau digandengkan dengan baby seller. Yang peneket ya? Peneket yang glowing dengan pagarnya baby seller sekarang ini Pak ya. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Sebenarnya sih tahu sih perasaannya Abah tahu waktu itu tanggal 7 kemarin, saya tahu, cuman biar Abah aja sih yang nanya ya. Perasaannya gimana Abah waktu dikalahkan oleh anak sendiri? Sebenarnya Haji Oyong ini seperti anak sendiri. Iya, ini kok ketemu dengan Haji Oyong Banyu Biru. Dikalahkan oleh anak sendiri. Ini gimana perasaannya, Pak? Sebelumnya itu kan memang Oyong dari kemarin-kemarinnya sebelum pelaksanaan itu belum hari H, memang dia ngomong nomornya sekian, memang mau di bawah gitu anunya. Karena dia sudah bendera diangkat dua kali, merebut atas bawah sama-sama dilepas. Ternyata sapinya Oyong itu kalah gitu. Oh, awalnya Haji Oyong mau main di bawah. Di bawah memang sebelumnya di hari kemarin-kemarinnya tidak, itu memang sudah tidak mau ketemu dengan Abah nih ceritanya. Tidak pernah Oyong ya. Iya, tapi ternyata dilepas bareng nih ceritanya. Iya, bendera diangkat dua kali. Oh, kalau bendera diangkat dua kali berarti dilepas bareng nih, Pak ya? Iya, merebut atas bawah. Yang menang kalah, yang kalah jadi menang gitu. Jadi punyanya Oyong itu kalah. Kalah, kemarin. Jadi ikut bagian menang. Bagian atas ya. Jadi yang kalah itu menang, yang menang kalah biasa MC biasanya bilang ucapkan atau mengucapkan hal-hal seperti itu untuk dua biasa. Jadi waktu itu Haji Oyong pengennya main di bawah sebenarnya. Memang pamit, memang ngasih tahu dengan saya itu memang kemarin-kemarinnya seperti itu. Mulai Oyong itu ya seperti itu. Tapi gitu. Ya tanpa disengaja akhirnya. Ya tapi nggak apa-apa. Cuma waktu itu setelah ada di atas. Uyung itu sebelum juga tahu sapinya itu bengkak, sapi saya itu kan nggak mau ngelepas Uyung itu. Oh, nggak mau dilepas sapinya. Nah, ini cerita seru nih tambahan nih. Nggak mau dilepas. Oh, jadi Haji Uyung sebenarnya setelah tahu anak selor bengkak, Haji Uyung nggak mau melepas sebenarnya.
Gak tahu sebelum anu bahwa anak selor itu bengkak kakinya itu gak mau melepas Suyung memang. Oh gitu. Iya anak selor aja yang mau dilepas gitu. Gitu. Istilahnya anak ngalah lah. Ngalah ya. Ngalah, maunya ngalah. Nah, berhubung sudah tahu kakinya bengkak malah dengan Suyung, eman-eman kenapa ini? Mam gitu ke imam ke anak saya barusan itu jangan dilepas eman-eman kerap masih panjang gitu yeah, anak. Yeah. Nah terus dengan anak-anak disangkanya karena enggak pincang gitu loh diduga enggak sakit mungkin gitu sampai dimintain itu apa semprotan mati rasa itu loh ke golongan limbas itu disemprot gitu anunya pereda nyeri semprotan bentuk pereda Duyung itu memang suruh jangan dilepas eman-eman sapinya gitu anunya. Terus dengan kakak saya, enggak apa-apa, anu, sekalian dilepas eman-eman gitu katanya Uyung itu. Oh. Jadi dilepas gitu. Anu. Jadi kekalahan dengan punyanya Uyung itu enggak ada apa-apa di dalam batin saya dengan dikalahkan dengan punya Uyung memang intinya seperti itu. Jadi enggak ada. Sudah ada istilahnya, ya. Apa ya, cepon-cepon yang medhur kan itu, pon ngadeti. Ngadeti, enggak pernah Uyung pas mau melangkah gini-gini, enggak. Memang pamit-pamit. Karena Haji Uyung dengan sampean kayak orang tua dengan anak nih. Iya. Makanya saya ketawa kemarin, aduh anak ngalir orang tua nih. Saya tahu juga dalam kemenangan punya Uyung, semua saudaranya itu, anak-anak buahnya itu, walaupun menang dia ketakutan gitu. Gak enak jadi sendiri. Jadi saya ya? Iya, saya ngerti ada ketakutan kita mau apa ke Uyung gitu loh supaya ngerti kita nggak ada apa-apa gitu loh ke Uyung gitu. Karena sudah baik sama baik. Gitu. Ya, anggaplah. Mungkin dengan video ini Haji Uyung nonton ya Pak ya. Iya. Ya gitulah Mas, gitu anunya ceritanya seperti itu. Haji Uyung santai, apa nggak ada apa-apa? Nggak ada. Apalagi dengan Uyung, ya betul kata sampai yang tadi. Saudara, anggaplah anak saya ya, sendiri. Karena Haji Uyung. Banyu Biru dengan anak selor itu teman-teman kayak orang tua dengan anak ya Pak ya. Ceritanya seperti itu. Kurang enggak lebih. Sebenarnya pengen ngalah tapi keadaannya enggak memungkinkan. Haji Uyung udah bilang udah Pak jangan dilepas. Tapi Abah maksa ya pengen dilepas juga gergetan juga. Anak-anak di sana di start kalau saya enggak tahu apa-apa gitu. Nah, itulah penjelasan dari Haji Ramli berkenaan dengan anak selor, berkenaan dengan Banyu Biru. Ini sebenarnya terus terang jujur teman-teman, saya tidak mau membicarakan itu. Ternyata nyerempet-nyerempet, tapi siapa alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dengan video ini semoga hubungan silaturahmi antara Banyu Biru dan tim selor muda ini terus anggeng seperti seorang bapak ke seorang bapak kepada anaknya. Terima kasih banyak Abah Ramli atas waktunya. Maaf nih mengganggu. Tidak. Mohon maaf karena tadi saya benar janjian pagi Abah Ramli harus menghadiri sebagai saksi nih saksi pernikahan. Terima kasih banyak Haji Ramli atas konfirmasinya. Begitulah teman-teman konfirmasi obrolan saya dengan Haji Ramli pemilik tim dari selor muda yang andalannya sekarang ini sementara ini adalah anak selor kurang lebih seperti itu. Mari kita doakan bersama-sama para pecinta karapan sapi terutama fansnya tim anak selor atau selor muda. Semoga anak selor segera membaik dan bisa ikut event-event selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan cepat ada. Amin. Segerakan Pak ya. Amin. Abah Ramli udah gergetan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak. Oke, teman-teman, itulah obrolan saya dengan Abah Ramli. Jangan lupa jika suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share dan subscribe-nya jika ikhlas. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.